Halo, assalamualaikum wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel saya, Isa. Halo, perkenalkan saya Isa. Buat teman-teman yang baru datang, saya seorang digital marketer, content creator, dan founder komunitas Ibu Digital. Oke, thank you yang sudah subscribe. Dan hari ini saya mau nge-share salah satu video yang super menarik. Ini ngomongin ini pasti seneng banget ngomongin duit, yaitu cara mengintip penghasilan YouTuber. Akurat nggak sih? Kita pakai tools apa? Yes, kali ini saya akan bareng-bareng ngintip penghasilan YouTuber. Terus akurat nggak ya? Nah, sebelum ngintip penghasilan YouTuber, sebelum ngintip apa, mendingan jadiin iniannya sendiri. Jadiin pilot projectnya adalah ngulik sendiri akun saya Isa. Oke, langsung aja teman-teman masuk ke websitenya, namanya Social Blade. Socialblade.com. Website ini tuh menurut saya lucu banget karena bisa ngecek analitik, bisa tahu subscribe-nya, bisa tahu view, bisa tahu duitnya YouTuber, berapa sih YouTuber. Jadi buat teman-teman yang mau masuk ke dunia YouTube bakalan punya gambaran dengan menggunakan si Social Blade ini. Langsung aja masuk ke socialblade.com, teman-teman akan masuk seperti ini. Yes, ini socialblade.com, analitik made easy. Nah, dia bisa tracking YouTube, Instagram, Twitter, dan bla bla bla. Oke. Ini websitenya, teman-teman bisa lihat. Oke, nah sekarang saya mau ngecek kalau mau cari Isa gimana sih? Ya, yes, teman-teman tinggal ketikin saja di sini saya gitu ya. Ini bisa diisi sama YouTuber favorit kamu, bebas. Ini saya nulis saya sendiri dan hasilnya seperti ini. Oke. Ada 4 channel suggestion. Maka saya akan upload yang ini ya. Ini ketahuan datanya 140 upload, 4.350 subscriber, ada 415.000 view video. Oke, kita klik aja punya saya. Hasilnya seperti apa? Ini kayak bongkar aib sendiri dan kelebihan dan kekurangan sendiri ya. Semoga bermanfaat aja, jadi inspirasi. Oke, saya akan jabarin uploadnya 140 video, subscribernya 4.350, video view-nya country ID-nya Indonesia, channel tipenya saya people. Saya aktif sejak 2013, ada YouTube-nya tanggal 15 Oktober, tapi baru aktif beneran tuh baru tahun kemarin. Ini ada C plus total grade, yaitu rankingnya si Social Blade. Jadi berdasarkan database semua saya baru dapat ranking C plus. Ibarat anak kuliahan mungkin harus remedi nih biar dapat B atau A. Oke, ini rankingnya teman-teman lihat ya. Oke, kita lihat ini subscriber saya mengalami penurunan 15%, ketahuan nih. Terus nih ini yang pengen pada kepo. Berapa sih penghasilannya sebulan? Penghasilannya 10 sampai 159 dolar per bulan. Oke. Ini weekly. Weekly itu mingguan. Penghasilannya itu sekitar, ini penghasilan earning per tahun ya. Sekian. Ayo kita hitung kalau 10 dolar, kalau di YouTube itu asumsikan 10 dolar itu 13.000 ya. Jadi kalau 10 dolar kali 13.000, maka hasilnya per bulan itu 130. Bener nggak, Mbak Isa? Yes, minimal 130 dapat sih per bulan dari YouTube. Tapi tepatnya berapa? Rahasia. Tapi kalau 159 dolar per bulan, bener nggak, Mbak Isa? 159 dolar kalikan 13.000. Kita cat berapa sih ya? 2.67. Pengennya sih, berarti nggak tepat. 159 dolar belum tepat buat saya penghasilan per bulannya. Jadi 2 juta per bulan dapat belum ya. Lalu kita cek estimasi penghasilan per tahun. Kita cek pakai kalkulator ya. 119 kalikan 13.000
sekarang 1 dolar YouTube asumsinya 13.000, 1.547. Ini juga salah. Jadi per tahun udah lebih dari ini. Oke. Okay. Kalau 1.900 dolar kalikan 13.000, satu lagi nol. Ini jadi ada 24.700. Amin, semoga lebih dari 24.700 sebulan. Jadi udah tahu ya, range-nya tidak saya belum sampai 1.900 dolar per tahun atau 159 dolar per bulan. Saya juga udah melewati 10 dolar per bulan. Ini penghasilan saya dengan 4.350 subscriber kayak gitu ya. Ini weekly-nya. Ini ketahuan banget penambahan subscriber. Jadi teman-teman yang pakai Social Blade itu satu ya, kalian bisa lihat channel saya. Jadi punya gambaran kalau mau bangun channel yang mirip Mbak Isa dengan 4.300 subscriber itu, dia mengalami pergerakan subscriber dari nih tanggal Juli tanggal 31 nambah 20 nambah 10 nambah. Jadi per day itu kelihatan. Ini yang live tuh sekarang. Ini video view-nya, ini estimasi penghasilan. Jadi ketahuan banget hampir 5.000 subscriber penghasilannya sekian ya gitu. Jadi teman-teman punya gambaran. Ini terus saya sudah juga ngecek dia. Ini ada prediksi ya dari Social Blade, prediksinya. Ini kata dari Social Blade nanti bulan 10 2 bulan lagi tuh Mbak Isa dapat 5.600 subscriber. Harusnya udah lebih. Makanya teman-teman bantu ngesup. 4 bulan lagi dapat 7.000. Kalau saya mau dapat 100.000 subscriber kata Social Blade ya, prediksinya dia katanya butuh waktu 2 tahun 8 bulan lagi. Ah, tidak. Saya sih pengennya syukur ya, alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim akhir tahun tuh bisa tembus 100.000 subscriber. Jadi bisa enak gitu ya. Makanya dibantu, disupport gitu ya. Oke, ini sudah Social Blade. Ini prediksi kolomnya di sini. Ini di future projection. Ini teman-teman bisa klik user summary, ini future projection. Terus saya klik lagi. Ini detail statistiknya kelihatan banget penghasilannya gitu ya. Terus ini akun yang sejenis sama saya, akun sejenisnya. Ini portal-portalnya, ini banyak kan luar sih. Ini punya saya. Nah, ini adalah 50 video terakhir dan ini ada pilihan 50 video terakhir, 50 video paling banyak ditonton, 50 red dan lain-lain. Ini kita lihat 50 video terakhir ya. Oke. Ya bener kan ini ya? Teman-teman bisa lihat, ini saya kemarin bikin post secara online, udah dilihat 20 view. Ada yang komen, satu komen saya sendiri, ini kelihatan. Ini 50 video terakhir saya. Ini gak tahu rate 70% apa ya, gitu ya, gak tahu. Ini 57, ini gak tau ratingnya apa, saya mesti cek lagi kenapa ini, saya pelajari kenapa dia ratingnya turun 57. Biasanya kalau rating-rating gini tuh rendah, biasanya ngaruh ke view sih, view-nya juga rendah, gak terlalu banyak juga. Gitu, ini ya, ini video, 50 video. Sekarang kita mau lihat 50 video terbanyak. Kita lihat sama 50 highest rating sama 50 yang paling relevan. Kita lihat. Ini harus loading dulu. Oke, okay, ini adalah 50 video dengan view tertinggi. Teman-teman bisa lihat. Oke, okay, ini video 11. Ini 2019. Template PPT gratisan, terus cara download PPT, review kosmetik, buat link pendek, tips nabung emas,
beresin muka, download PowerPoint, konten Instagram, ini 50 video tertinggi view-nya. Terus sebelahnya saya buka juga ranking tertinggi. 50 video ranking tertinggi ini ya. Ini ranking tertinggi. Saya sudah belajar juga ini kenapa dia jadi dapat ranking tertinggi, alasannya apa. Terus ini 50 video paling relevan. Ini bisa kelihatan. Ini fitur 11 template PPT gratisan. Kayak gitu ya. Ini cara pakainya Social Blade. Terus gimana Mbak Isa kalau aku mau cari tahu penghasilan dari YouTuber yang lain? Mau cari YouTuber siapa? Kalian suka siapa? Kalau saya suka ini, saya suka gadget, jadi saya akan gadgetin coba berapa sih versi Social Blade. Ini udah gede banget, udah berapa ribu subscriber gitu ya, 7.000. Sekarang berapa? 5.000. Oh, 5.000. 5.000 subscriber. Oh. Ini keren banget. Dia dari 2014 rankingnya minus ya. Ini ranking Indonesia nomor 59, ranking dari teknologi nomor 29, recommended banget, keren banget. Ini penghasilannya dia, monthly earningnya per bulan itu penghasilannya paling kecil $14.500, berapa sih? $14.500, ngitungin kayak gini tuh bikin semangat ya, ngitung rezeki orang. Kita aduh nolnya banyak. Oke. Jadi dia penghasilannya per bulan paling kecil versinya Social Blade itu 188.500. Kalau tertingginya per bulan berapa? Kita clear 232.100. Anggap segini kalikan 13.000. Yes. Hasilnya wow. Berapa? 3M ya? Bener enggak sih? 3M setahun, cocok kan? Ini per bulan, sorry, ini tertinggi per bulan. Ini yang setahun segini, setahun yang paling sedikit itu $174 atau 74.000 nih, Isa. 100 kali kan 13.000. Ini 2,2M. Itu per tahun paling sedikit versi Social Blade akun gadgetin sekian gitu ya, udah kebayang? Gitu. Jadi si Social Blade ini serunya kalau versi saya adalah teman-teman bisa jadi motivasi sendiri. Oh, kalau aku 5.000 subscriber tuh segini, kalau aku 10.000, 100.000, 1.000.000 udah kebaca ya seberapa gitu. Jadi semangat aja, semangat sama jiper juga sih. Oke. Gitu ya, jadi teman-teman bisa lihat Social Blade, ini akunnya saya. Jadi teman-teman bisa ngulik juga akunnya masing-masing dan bisa tahu future projection-nya gimana, data statistik dan lain-lain. Tujuannya pakai beginian biar ya minimal ada penyemangat dan tahu goal-nya mau gimana. Targetnya sih pengennya nembus 100.000 subscriber tahun ini, bismillah, semoga bisa, semoga dimudahkan juga. Nah, gini ya. Oke, kalau kamu suka video ini, please like, subscribe, komen, gitu aja. Dan silakan ada WA saya dan ada channel Telegram untuk join di grup bisnis kita di Telegram. Thank you, terima kasih yang sudah subscribe. Dan kita juga masih open kelas YouTube marketing sama kelas bikin web. Join aja, langsung WA aja, nomor WA-nya di 08383706070702. Oke, thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa ketahuan 5.000 subscriber itu berapa penghasilannya minimal sebulan. Thank you ya, terima kasih.